Games GWP menyapa news kembali menyapa kamu. Green Olympic 2023 garapan Departemen Enviro beberapa waktu lalu sukses digelar dengan berbagai kegiatan serta lomba. Bahkan telah memasuki sesi akhir berupa upacara penutupan pada Sabtu 19 Agustus 2023 pekan lalu. Ya, sebuah event bertemakan Athletes Party ini tidak hanya menyuguhkan hiburan saja, tetapi juga menyediakan tenan untuk para penggiat UMKM binaan KPC, sekaligus pengumuman pemenang dari seluruh rangkaian lomba di Green Olympic 2023, serta apresiasi kepada semua pihak yang sudah terlibat. Melalui tim GWP Menyapa News, Ketua Panitia Green Olympic 2023 Agung Febrianto mengatakan bahwa event Athletes Party ini merupakan acara puncak dan hiburan dari seluruh rangkaian kegiatan untuk para atlet yang telah ikut berpartisipasi dalam berbagai lomba di event Green Olympic 2023. Agung Febrianto berharap dari kegiatan ini, seluruh pihak yang terlibat terus berkomitmen untuk berperan aktif serta berkontribusi dalam menjaga lingkungan, termasuk di lingkungan tempat kerja. Hari ini adalah hari terakhir event Green Olympic 2023, closing ceremony, kita usung dengan judul Athletes Party. Jadi konteksnya adalah atlet kita setelah melalui berbagai macam lomba sebelumnya, mulai dari dayung, ada lari, ada hiking, dan seterusnya. Kita sekarang saatnya party di situ. Nah, Athletes Party. Kemudian di sini sekaligus sebagai acara untuk pengumuman siapa-siapa yang jadi pemenangnya. Ada juga yang spesial adalah lomba grand final untuk lomba cipta lagu atau Green Art Song Creation. Kemudian juga terakhir nanti ada pengumuman lomba juara umum. Jadi karena ini konteksnya Olimpiade, masing-masing divisi atau kontraktor dengan perolehan medali terbesar, terbanyak, emas, perak, perunggu, maka akan menjadi juara umum. Nah, ini salah satu hasil akhir dari Green Olympic 2023, seperti itu. Jadi kembali lagi bahwasannya peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dengan tujuan utama adalah mengkampanyekan lingkungan hidup pertambangan. Jadi harapannya untuk semua atlet, semua divisi, semua kontraktor yang terlibat mendapat pesan bahwasannya Kaltim 5 Coal salah satu perusahaan yang komitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Dan kita wadahi kampanyenya dengan event-event yang menarik, namun tidak meninggalkan pesan sesungguhnya bahwasannya lingkungan itu mulia, harus kita tegakkan dan seterusnya, seperti itu.